daerah-daerah lain. Hari ini kita Kongres Bank Merdeka punya agenda yang sangat luar biasa, yang sangat besar ke depan untuk mensejahterakan para petani. Tekad kita dalam Kongres ini adalah menyatukan sikap, menyatukan visi, gimana caranya organisasi tani Merdeka ini harus mampu menjawab tantangan tentang petani. Siap? Alhamdulillah pada hari ini kita telah berhasil memenangkan satu etapa pertama yang menjadi tujuan paling besar dari kegiatan kita melaksanakan atau memperkuat dari mereka, yaitu memenangkan pasangan Prabowo. Selamat datang kepada Bapak Don Muzakir selaku Komandan Tempur Kongres Tani Merdeka. Kita berikan aplaus yang meriah. Dan juga selamat datang kepada Bapak Dr. Igusti Ketut Astawa selaku Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Nasional. Kongres Tani Merdeka 2024 Kongres Serta Semarang.
dan jangan dibiarkan diperdagangkan itu produk susu ini untuk rakyat benih dan sebagainya. Panglima, mohon izin saya menyampaikan di sini laporan segenap laporan hari ini hadir khususnya di Jawa Tengah 462 korcam. Betul? Kita hari ini Tani Merdeka berdiri 7.200 posko Tani Merdeka di Jawa Tengah. Dan termasuk di daerah-daerah lain. Ini bukan perjuangan saya, tapi perjuangan para korcam-korcam ini di lapangan. Ini menjadi kebangkitan para petani untuk membenah dan terlibat dalam politik. Panglima menyampaikan ke saya, gimana caranya kaum tani yang ada di desa, buruh tani, itu harus terlibat dalam politik. Jangan sampai begitu kita mau beli pupuk, kata pengencer, pupuknya tidak ada. Harus berani kita ke depan mengawal program Pak Prabowo. Siap? Harus siap. Setelah kita menangkan Mas Pak Prabowo dan Mas Gibran kemarin, walaupun bukan hanya Tani Merdeka yang berjuang memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, banyak partai politik, relawan, ada anak-anak muda yang hanya tidur di rumah tapi mengkampanyekan Pak Prabowo, mereka juga ikut terlibat memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran menang satu putaran. Kadang-kadang petani mengeluh ke Tani Merdeka, nanti dia kemarin tidak dukung Pak Prabowo, tidak kita hiraukan. Jangan, mereka hanya mencari sesuap nasi untuk hidup sehari-hari. Setelah kita menangkan kemarin Pak Prabowo, saya ingin menanyakan kepada kawan-kawan khususnya yang ada di Jawa Tengah, siap tidak kita ikut kembali dalam pemenangan Mas Dar sebagai calon gubernur Jawa Tengah? Siap? Apakah siap kita memenangkan Mas Dar sebagai gubernur Jawa Tengah? Siap? Siap? Terima kasih, luar biasa Panglima.
Petani Merdeka ini didirikan dalam rangka untuk membela, melindungi, mengadvokasi, ngayomi, ngopeni kaum tani yang ada di Indonesia. Maka saya di forum ini ingin mengucapkan kepada Anda semuanya, saya mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo Gibran yang kita menangkan bersama-sama pada Pilpres kali ini. Kita pastikan program kesejahteraan petani betul-betul dilaksanakan dengan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Setuju? Setuju? Saya khususnya sangat terharu sekali. Ternyata organisasi yang kita inisiasi selama ini, yang kita dirikan atas dasar cita-cita yang kita punya, bisa terwujud melaksanakan kongres pada hari ini dan dihadiri oleh seluruh korcam se-Jawa Tengah ditambah DPC dan DPD seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semuanya.